Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'alallahu bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-52, di mana hikmah ini saling berhubungan dengan hikmah yang ke-53 dan ke-54. Namun pada episode kali ini kita akan menjelaskan sebagiannya. Beliau berkata, "Innama awrada 'alaikal warid litakuna bihi 'alaihi warida." Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu warid hanya semata-mata agar engkau bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau berkata, "Awrada 'alaika al-warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min riqqil athar." Yaitu Allah memberikan kepadamu warid semata-mata untuk menyelamatkan engkau dari cengkraman segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala dan membebaskanmu darinya. Kemudian, "Awrada 'alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik ila fada'i syuhudih." Allah memberikan warid kepadamu agar engkau keluar dari kurungan dirimu kepada luasnya kesaksian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ketiga hikmah kali ini, beliau menjelaskan tentang warid dan macam-macamnya. Pengertian dari warid, yaitu apa? Adalah sesuatu yang datang kepada hati kita dari ma'arif ilahiyah atau pengetahuan-pengetahuan yang bersifat ketuhanan. Atau dikatakan warid itu adalah merupakan cahaya ilahi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang dicintai. Warid di sini ada tiga macam. Yang pertama adalah waridul intibah, yang kedua adalah waridul iqbal, yang ketiga adalah waridul wisal. Di mana yang pertama, yaitu waridul intibah, itu bagaimana? Adalah merupakan cahaya ilahi yang mengeluarkan diri kita dari kegelapan kelalaian kepada cahaya kesadaran. Sehingga tatkala kita sudah mendapatkan cahaya ini, maka kita senantiasa akan tersadarkan dari kelalaian kita menuju kepada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan warid al-intibah, di mana beliau mengatakan, "Innama awrada 'alaikal warid litakuna bihi 'alaihi warida." Sesungguhnya waridul iqbal, waridul intibah ini adalah semata-mata agar kita bergerak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergerak menuju kepadanya. Karena kita sebagai seorang salik, sebagai seorang hamba, tujuan kita adalah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya tempat terakhir kita, tujuan kita hanyalah Allah subhanahu
wa ta'ala. Dengan adanya wari tersebut, kita tergerak dari kelalaian kita untuk menuju ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana perlu diketahui bahwasanya warid, yaitu nurun ilahiyun, cahaya ilahi ini adalah didapatkan dari amal-amal soleh kita atau dari zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu zikir yang belum sampai kepada hati. Maka dari itu dikatakan pada hikmah yang sebelumnya, yaitu beliau menganjurkan kepada kita untuk zikir pada setiap hal, pada setiap keadaan. Jangan sampai zikir kita terputus karena kita merasa bahwasanya zikir kita hanya di lisan saja, belum sampai kepada hati, atau belum sampai kepada hudur, atau belum sampai kepada yaqdhah. Akan tetapi terus di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan memberikan warid kepada kita. Ini adalah merupakan warid al-intibah. Kemudian yang kedua adalah merupakan waridul iqbal. Kalau yang pertama tadi adalah merupakan waridul intibah, yaitu bagi para pemula, yaitu ahlul bidayah. Nah, yang kedua ini adalah merupakan waridul iqbal, yaitu merupakan li ahli al-wusto, yaitu golongan yang pertengahan. Di mana waridul iqbal di sini adalah merupakan cahaya ilahi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya yang ia cintai, sehingga dengan cahaya ilahi tersebut bisa menggerakkan dirinya untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melalaikan segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan nur ilahi tersebut, orang tersebut bisa keluar dari kurungan al-aghyar ataupun kurungan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa terbebas dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, awrada alaika al-warid liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuharriraka min riqqi al-athar. Yaitu Allah memberikan kepadamu warid semata-mata untuk menyelamatkanmu dari cengkraman segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala dan membebaskanmu darinya. Nah, ini adalah merupakan warid yang dimana dengan warid tersebut kita senantiasa merasa tenang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu senantiasa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita disibukkan dengan amal-amal soleh, sehingga kita selamat dari segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diri kita senantiasa jauh dari hawa nafsu kita. Ini adalah merupakan warid al-iqbal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang senantiasa diberi nur ilahi, cahaya ilahi, sehingga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dengan hidayah serta taufiknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.